Mungkin niatnya salah yang pertama. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena kopi. Tapi insya Allah, di setiap pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang menjaga. Ketika mereka sudah mulai masuk dengan kaki kanannya, sama malaikat itu hati pasti akan diketuk. Bukan hanya setan saja yang masuk dalam hati manusia, tapi malaikat juga. Yes. Gak apa-apa untuk niatnya ngopi, tapi sementara ya jemaah disik abad tahun terus berjalan. Alhamdulillah jemaah kita meningkat. Untuk jemaah sholat isya kita hampir semua remaja kita bisa berkumpul, mungkin bisa menjadi pertemuan untuk yang lain, bisa sediakan apa gitu di masjid ini supaya urusan kita ya ucap Allah. Yang penting kita sebagai remaja kita berusaha untuk menggantikan masjidnya. Nah, setelah ngopi, bagaimana kita berpikir? Bagaimana kita mendapatkan uang untuk beli kopi? Itu sebuah problematika yang luar biasa. Karena nggak mungkin akan disponsori oleh satu atau dua orang untuk beli kopi tiap malam. Bismillah, udah kota amal itu buka aja, habiskan buat beli kopi, buat beli gula. Dan terus nanti orang dewasa gimana? Seperti bapak yang pengurus masjid lainnya gimana? Ikhlas juga kota amalnya dibuka, dihabiskan buat beli kopi dan gula. Kita tanya, tujuan kotak infak di masjid itu untuk apa? Untuk membangun masjid. Yang dibangun itu apanya? Isinya atau fisiknya? Harus ditanyakan, dijelaskan. Bangunannya atau fisiknya? Bangunannya, coba dibuka. Satu tahun, alhamdulillah pendapatan kita sebelum remaja aktif itu 128.000, mas. Kalau buat bangun fisik, buat bangun apa uang 128.000 itu? Gak mungkin kan? Ya udah, kalau gak mungkin kita gunakan untuk membangun isinya. Kita belikan gula, kita belikan kopi, isinya yang kita bangun. Setelah itu berjalan, ya habiskan aja. Beli gula berapa, beli kopi berapa, yuk kita ngopi lagi. Pokoknya setelah bisa kita harus ngumpul, kita harus ngopi. Setelah dirasa, ternyata oh sebelum itu kita, yaudah kalau gitu ada masukan lagi. Di rumah kita gak ada